Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan tukang cat. Ini ada proyek pekerjaan tangki, ini masih belum diapa-apain ya. Ini masih tangki bekas, ini mah bekas stiker ya. Tapi ini ada sedikit, kenapa? Ini si cat bisa cepet ngelupas gini. Padahal ini belum dikasih remover ya. Ini pas dicopot, nah kayak stiker ini. Kali ini cat ya, ini udah masuknya epoksinya nih. Dicopot ngelupas. Nah, kira-kira ada yang tahu ini penyebabnya apa ini? Nah, tinggal dicopot aja ngelupas. Nah, jadi ini nggak perlu remover ini. Gak perlu beli remover. Nah, copot guys. Cepet-cepetnya ini. Ini kalau menurut saya ini ada suatu bahan seperti epoksi penyebabnya menurut saya ini. Ini ada satu merek epoksi yang begini nih. Daya rekat cat ke epoksi itu dia kayak berminyak. Ini bukan masalah pengamplasan terlalu halus ini jadi licin, bukan itu menurut saya penyebabnya, tapi ini karena disebabkan satu epoksi ini yang daya rekatnya kayak berminyak lah, mengandung minyak ini. Kalau buat tukang cat sih enak-enak aja ini, di pengerjaan cepet. Cuman kalau buat konsumen menurut saya ini lumayan merugikan konsumen. Jadi saran saya jangan menggunakan epoksi yang satu ini ya, karena menurut saya bisa merugikan konsumen ini. Kalau begitu bekas laka sedikit bisa merembet ini. Nah, ini enggak ada remover ini. Ya, terima kasih guys. Sudah melihat sebuah tangki yang pemoksiannya mungkin pemoksian yang enggak rekomendasi mereknya ya.